Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua, saya Cikgu San. Hari ini kita bertemu dalam Pendidikan Kesihatan Tahun 3, Unit 13, Waspada, Sentiasa. Kecederaan ringan ialah kecederaan yang tidak membahayakan, namun ianya perlu dirawat. Kecederaan ringan adalah seperti luka kecil, lebam, melecit dan juga cala. Luka kecil. Luka kecil terjadi apabila terkena peralatan yang tajam seperti gunting, pisau dan ia akan menyebabkan darah mengalir ke permukaan kulit. Ini adalah contoh murid yang terkena luka kecil. Sakit bukan? Lebam pula terjadi apabila anggota badan terkena hentakan. Ia akan menyebabkan permukaan kulit berwarna kebiruan dan sakit. Ini adalah contoh murid yang mendapat lebam di lutut. Cala. Cala terjadi apabila kulit terguris pada permukaan yang kasar. Ia akan menyebabkan darah mengalir ke permukaan kulit. Ini adalah contoh murid yang mengalami cala. Okey, cikgu akan terangkan mengenai bantu mula. Bantu mula merupakan rawatan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum ketibaan perubatan. Kita lihat bantu mula untuk luka kecil. Apa perlu dilakukan? Pertama, cuci luka dengan air bersih. Kedua, sapukan krim antiseptik pada luka. Dan ketiga, balut luka dengan kain yang bersih. Tahniah, anda telah berjaya membuat rawatan awal untuk luka. Sekarang ini, kita tengok bantu mula untuk lebam. Pertama sekali, rehatkan mangsa. Yang kedua, anda perlu letakkan ais yang telah dibalut dengan kain ke tempat yang lebam tadi. Kita akan letak ais tu ya dekat tempat yang lebam macam kita buat tuam. Wah, nampaknya anda telah berjaya mengetahui cara-cara untuk membuat bantu mula semasa luka kecil dan juga lebam. Namun perlu diingat, anda perlu bertenang dan sila dapatkan rawatan lanjut di klinik atau di hospital sekiranya ia berlarutan. Pastikan anda waspada di mana saja anda berada. Sekian dulu daripada cikgu. Ingat, waspada selalu. Bye!